وعليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري وهي تهنكو lapangkanlah dadaku ini, wayassirli amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Oh, tak boleh. Pada malam ini pengajian kita adalah berdasarkan kepada fiqh manhaji mazhab Imam Syafi'i, yang mana kita akan membicarakan tentang tajuk perkara-perkara makruh ketika wuduk. Apakah perbuatan dalam wuduk yang dihukum makruh berdasarkan kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jikalau tuan-tuan rujuk kepada buku ataupun kitab fiqh manhaji ini, ada kira-kira 7 perbuatan yang disebut sebagai perbuatan yang dihukum sebagai makruh ketika berwuduk di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Yang pertama, kita pergi secara ringkas dahulu supaya tuan-tuan dapat general idea apa sebenarnya yang ada dalam yang disebut sebagai perkara yang makruh di dalam berwuduk. Yang pertamanya, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab kita ini, yang pertamanya adalah berlebihan ketika menggunakan air. Yang kedua, mendahulukan yang kiri daripada yang kanan. Yang ketiganya, mengelap wuduk. Kita lap wuduk dengan tuala, dengan kain dan sebagainya. Yang keempat, kita ambil air semayang tu, kita basuh muka dengan cara yang kasar. Kita pukul wajah kita dengan air, macam itu kita tengok budak-budak aduk buat. Yang kelima ialah kita basuh lebih daripada 3 kali. Yang keenam, kita ambil wuduk bukan kita sendiri yang buat, tetapi orang lain yang tolong wudukkan kita tanpa sebarang keuzuran. Yang ketujuh ialah berlebih-lebihan ataupun melampau ketika kita berkumur ataupun ketika kita memasukkan air ke hidung. Itu 7 perkara secara ringkas dahulu supaya tuan-tuan dapat general idea tentang perkara yang kita akan bincang pada malam ini. Baik, sekarang kita pergi kepada poin yang pertama. Perkara yang makruh ketika berwuduk adalah berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Baik, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab kita ini, dia kata berlebih-lebihan dalam menggunakan air, ataupun dia kata terlalu sedikit. Kita terlampau banyak guna air pun makruh, ataupun terlalu sikit
pun makruh. Mana kita ni nak kena sederhana dalam penggunaan air. Dan dia kata apa? Kerana ia berlawanan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termasuk dalam larangan secara umum dalam firman Allah Taala, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah Taala tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Apa maksud berlebih-lebihan? Dia kata berlebih-lebihan ataupun israf ialah melebihi batas sederhana yang telah diketahui dan biasa digunakan. Maksudnya, bila kita guna air untuk berwuduk, kita ada pada kadar yang biasa. Pada kadar yang biasa, maka kalau kita lebih daripada kadar biasa itu, pada hukum adatnya, maka itu disebut sebagai israf ataupun melampaui batas. Maka dia bawa kepada kita satu riwayat daripada Abu Daud yang meriwayatkan bahawa sesungguhnya akan ada di kalangan umatku ini satu kaum yang melampau ketika bersuci dan ketika berdoa. Apa makna melampau ketika berdoa? Iaitu meminta sesuatu yang khusus dan dengan sifat yang tertentu. Baik, sidang hadirin mukminin. Yang pertama ini, tuan-tuan sekalian, dia sebut tentang berkenaan dengan berlebih-lebihan. Kita berlebih-lebihan ketika kita berwuduk. Dan berlebih-lebihan itu, dia sebut bahawa kita membasuh dengan menggunakan air yang banyak. Baik, kalau tuan-tuan masih ingat, dalam radio umpamanya, radio Aikim, ada waktu-waktu yang tertentu dia akan siar satu riwayat berkenaan dengan orang yang boros, yang berlebih-lebihan ketika berwuduk walaupun di dalam air sungai yang mengalir, kan? Maka dalam hadis tu, tuan-tuan sekalian, hadis itu adalah hadis Ibnu Majah, yang mana pada masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berjalan melalui Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawadda. Masa Nabi lalu dekat Sa'ad, ketika itu Sa'ad sedang yatawadda, sedang berwuduk. Faqala ma hadha saraf? Lalu Nabi tanya, kenapa kamu membazir, kenapa kamu boros ketika menggunakan air? Lalu faqala ma hadha saraf? Faqala afil wudu'i israf? Sa'ad pun tanya Nabi balik, apakah dalam wuduk pun tak boleh boros, tak boleh membazir, tak boleh melampaui batas? Faqala na'am wa in kunta 'ala nahrin jarin. Nabi kata ya, tak boleh, tak boleh boros, tak boleh membazir. Wa in kunta ala nahrin jar, walaupun engkau berwuduk itu dalam sungai yang mengalir. Maksudnya, tuan-tuan sekalian, hadis ni nak tunjuk kepada kita bahawa kita orang Islam ni dilarang kita ni membuang masa ataupun buat benda yang tak ada faedah. Kita masuk dalam sungai, walaupun dari segi logiknya kita kata macam mana dalam sungai itu yang air punya banyak, air mengalir punya banyak, macam mana boleh berlaku pembaziran? Maka pembaziran ni, tuan-tuan sekalian, bila tuan-tuan spend masa yang lama, tuan-tuan buat benda yang tak perlu ataupun tuan-tuan berlebihan, maka itu disifatkan sebagai tuan-tuan telah membazir ataupun melampaui batas dalam penggunaan air. Macam mana kita, tuan-tuan sekalian, dia duduk lama, dia mandi, contohnya dia mandi lama dalam sungai. Dari segi waktu pun, tuan-tuan sekalian, tak kena dah. Sepatut mandi 10 minit, dia jadi setengah jam. Ataupun pada sepatutnya mandi tadi menyegarkan dia, akhirnya kulit dia akan jadi kecut dan sebagainya. Dia datang cerita-cerita lain. Maka tuan-tuan sekalian, Nabi mengajar kepada sahabat sebagaimana dalam hadis ini, dia kata bahawa walaupun dalam sungai yang mengalir,
maka itu tidak boleh dilakukan. Kita tidak boleh melampaui batas. Begitu juga tuan-tuan sekalian, dalam satu hadis, iaitu dalam hadis Bukhari dan Muslim, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i ila khamsati amdad. Hadis muttafaqun alaih ini adalah hadis Anas radhiyallahu anhu, hadis Anas bin Malik, yang mana Nabi bila dia berwuduk, dia berwuduk, dia kata yatawadda bil muddi. Dia kata hadis ni menunjukkan bahawa Nabi bila dia berwuduk, dia tak lebih daripada 660 mililiter. Maksudnya lebih kurang, lebih separuh sikit daripada 1 liter. Tuan-tuan tengok satu botol apa air mineral tu, 1 liter. Mana kepada kebiasaannya bila Nabi berwuduk, lebih kurang separuh, lebih sikit daripada botol tu. Itu kadar yang biasa Nabi guna, penggunaan air yang Nabi guna. Maka kita sebagai apa ni, sebagai seorang Islam yang kita kata kita nak ikut sunnah ataupun ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalau kita betul-betul nak ikut sunnah, maka kita ikut semua sekali. Kita ikut cara berpakaian, kita ikut dari segi kebersihan, kuku pendek macam mana, berapa kali kita potong rambut, apa ni, bulu yang ada pada badan dan sebagainya, bagaimana cara kita mandi, termasuklah berapa banyak penggunaan air yang biasanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah kita boleh kata kita ni seorang apa ni, seorang apa, pengikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang pertama, makruh apabila kita menggunakan air yang lebih daripada kadar yang sepatutnya. Yang pertama ni juga tuan-tuan sekalian, dalam buku kita ni dia kata termasuk melampau ni, selain daripada ketika berwuduk, termasuk berwuduk dalam sungai, dalam air terjun pun tuan-tuan buat lebih daripada biasa, itu pun dianggap sebagai membazir. Satu lagi, dia sebut tentang berdoa. Macam mana orang yang melampau dalam berdoa? Orang yang melampau dalam berdoa ni tuan-tuan, ialah bila dia tak ikut sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Macam mana? Nabi bila dia berdoa, dia doa dia guna kalimah-kalimah umum. Dia tidak terlalu spesifik. Dia tak terlalu detail. Sebab tu kita belajar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kan? Apa ni? Rabbana, wahai Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami. Rabbana, wahai Tuhan kami. Atina, bagilah kepada kami. Apa dia? Fid dunya, atas dunia ni apa dia? Hasanah, kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, kan? Dan bagilah kepada kami di akhirat kebaikan juga. Itu yang diriwayatkan kepada kita, macam mana Nabi bila dia berdoa, dia suka guna kalimah yang ringkas tapi merangkumi, kan, merangkumi banyak benda. Yang kata tak boleh melampau-lampau ni macam mana? Ha, gini tuan-tuan, gaji berapa? Ha, contohnya tak? Gaji berapa? Gaji 5,000 contohnya. Tak? Ya Allah, ya Tuhan aku, bagilah aku naik satu tangga anak gaji. Satu tangga anak gaji. Anak gaji betul ya? Anak gaji kan? Saya tak kerti nak sebut sebab saya bukan kerja kerajaan. Tuan-tuan lebih tahu, kan? Satu tangga je, ya Allah, kenaikan RM100 supaya aku boleh dapat RM5,100. Daripada grade 44 jadi grade berapa? 45. Saya tak kerti lah. Tuan-tuan detail benda-benda lagu tu. Tak payah tuan-tuan. Tak payah. Nanti aku hari esok aku akan hantar surat-surat ni sampai dekat pengetua, cerita habis, PPD-nya, JPN, semua masuk dalam doa. Yang tu tak perlu. Yang tu yang dimaksudkan sebagai melampau dalam berdoa. Memadai tuan-tuan minta, ya Allah, kurniakan kepada aku rezeki. Cukuplah, kan? Rezeki yang halal, rizqan halalan tayyiba, kan? Rezeki apa? Halal
yang baik-baik, elok dah, kan? Ni dah dia punya detail tu dengan grade berapa, 54 lah, jusa lah, dia sebut habis tu. Saya sekarang ni, ya Allah, daripada jusa C, saya nak jusa B, bagilah saya jusa B, jangan bagi kat orang ni. Macam-macam dia cerita. Yang tu yang kata melampau dalam berdoa. Jangan. Yang tu jangan. Kita doa ringkas tapi dia merangkumi. Kan? Ada lagu tu. Yang penting bila kita berdoa, penekanan kita kepada benda yang dalam konteks kita dengan Allah. Dosa kita tu macam mana? Yang tu yang kita nak kena tekankan. Kan? Soal hidayah, kita minta sungguh-sungguh Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita. Yang soal dunia tadi, bukan kata tak boleh minta, mintalah. Kan? Wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu apa ni lupa habuan kamu, bahagian kamu pada dunia. Tapi kita jangan detail sampai begitu sekali. Itu yang pertama yang disebut sebagai makruh ketika kita berwuduk. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, disebut bahawa yang ni senang. Yang kedua ni senang. Yang kedua ni saya rasa tak ada orang buat kot. Kalau ada ni teruk sangatlah. Yang kedua ni mendahulukan anggota hak belah kiri. Ada. Kalau ada, tuan-tuan, teruklah. Kalau ada, ni jenis orang hak jenis tak peduli langsung ni. Kan? Kalau tadi mungkinlah dia nak seronok-seronok dalam sungai. Air sungai tu sejuk. Selama ni duduk guna air pipe je. Hari tu pergi mukhayyam. Pergi perkhemahan pengakap PBSM, pasukan beruniform. Alang-alang mandi air terjun, ambil air semayang pun dia ambil masa lama. Yang tu mungkinlah juga dia nak ambil peluang, nak main-main dalam air terjun, dalam sungai dan sebagainya. Tapi hak yang kedua ni, kalau ada di kalangan kita ambil air semayang mendahulukan anggota belah kiri, ni pelik sangat. Pasal apa dia jadi makruh? Pasal apa dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam pengajian kita ni, dia kata makruh sebab tuan-tuan meninggalkan, meminggirkan sunnah Nabi. Tuan-tuan tolak tepi benda yang Nabi tunjuk, benda yang Nabi ajar. Tuan-tuan ignore, tak ambil peduli, tak ambil tahu. Tuan-tuan pergi buat menyanggahi terang-terangan benda hak Nabi tunjuk. Maka para ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahawa hukum dia makruh. Kan? Makruh. Tapi hopefully lah tak ada di kalangan kita yang buat benda-benda yang macam tu. Kemudian tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok pula yang ketiganya, dia kata mengelap wuduk. Kita ambil air semayang, maka sudah tentu anggota wuduk kita basah, kan? Hak basah tu kita lap. Kita lap pakai kain tuala ke apa ke, tanpa sebarang keuzuran, tanpa keperluan. Kita pergi lap saja-saja kita. Kalau keadaan tu terlalu sejuk ke, kita ada masalah kesejukan dan sebagainya, yang tu lain. Yang tu lain. Tapi kalau kita lap tadi sebab saja-saja, sebab saja-saja, maka dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya adalah makruh. Baik, yang ni saya nak bawakan perhatian tuan-tuan kepada beberapa perbincangan para ulama. Sebab saya tengok tadi masa di rumah, saya rasa tertarik ada beberapa perkara yang boleh kita tengok bagaimana para ulama dia bincang benda-benda yang macam ni. Sebenarnya para ulama mempunyai beberapa pendapat tentang hal ini. Nombor satu, makruh sebagaimana yang kita cerita tadi. Nombor satu makruh, iaitu mereka yang berpendapat hukum dia makruh sebabnya ada dalil, kan? Ada nas. Nasnya di mana? Dalam sahih Bukhari dan dalam sahih Muslim. Maknanya hadis muttafaqun alaih, very authentic, kan? Sangat sahih. Apa dia hadis tu? Kalau tuan-tuan tengok hadis ni, dia macam dia tidak direct. Hadis ni dia indirect. Tapi sebahagian ulama yang berhujah dengan hadis ni,
dia guna hadis ini untuk menyokong pendapat mereka untuk mengatakan bahawa makruh. Apa dia? Hadis ni kata inna ummati, Nabi kata inna ummati, sesungguhnya ummatku yuda'auna yawmal qiyamah ghurra muhajjalin min atharil wudu. Nabi kata sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan bercahaya, dalam keadaan bercahaya. Sebab apa dalam keadaan bercahaya? Sebab Nabi kata min atharil wudu. Asar, apa dia asar? Kesan-kesan. Kesan apa dia? Kesan wudu. Kita hari akhirat nanti, Nabi kata dalam hadis Bukhari Muslim ni, kita sebagai umat Muhammad bercahaya kita ni. Bercahaya. Bercahaya ni tuan-tuan, dekat akhirat kita tak tahu macam mana maksud cahaya. Kan? Sebab kita tahu istilah ni, istilah dunia dengan akhirat, dia kongsi istilah yang sama. Dia kongsi perkataan yang sama, tapi hakikat benda tu kita tak tahu. Kan? Dia berbeza. Macam kita cerita, adanya susu atas dunia dan adanya susu dalam syurga. Tapi hakikat susu dalam syurga tak sama dengan hakikat susu atas dunia. Kalau susu atas dunia nak bagi sedap, kita kena macam-macam proses dah. Saya tak berapa reti lah. Nak kena dia cara, dia ada cara dia. Kan? Tapi susu dalam di syurga dia lain. Walaupun nama susu juga. Arak atas dunia ada, tapi arak di akhirat pun ada, tapi hakikat dia berbeza. Kongsi nama. Maka kita kata bahawa bercahaya tu melampaui kemampuan kita untuk imagine, untuk kita gambarkan. Kita tak boleh gambarkan yang kata macam mana hakikat bercahaya. Cumanya kita atas dunia ni, kita bolehlah juga tengok yang kata bercahaya atas dunia lain tak? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi mana-mana, tuan-tuan nak ada cahaya ke tak ada cahaya? Tuan-tuan biasa tengok apa ni, majlis-majlis yang orang kata grand, kan? Majlis yang grand. Saya masa kecil-kecil dulu, saya selalu tengok cerita, saya tak tahu cerita apa orang panggil, tapi kalau tetamu tu datang, nanti spotlight suluh tetamu tu. Kan? Pasal apa? Sebab dia VIP, dia guest of honor, dia orang penting masa tu, maka spotlight pakat suluh kat dia. Sama macam tuan-tuan pergi dalam majlis terima pingat. Berapa orang itu malam ni kat masjid kita terima pingat? Ada tak? Kan? Ada berapa sahabat kita dapat datuk lah apa semua kan? Oh, saya tak dapat. Tuan-tuan dapat tak? Tuan-tuan tengok tak? Majlis penyampaian pingat tu dengan lampu spotlight, kalau agung, kalau TYT, gubernur apa semua, sultan, raja-raja Melayu, macam mana lampu? Tak? Ke tempat raja tu gelap? Tak? Tempat raja tu dia kena bagi cerah. Macam orang menyanyi atas pentas dengan pelbagai lampu suluh kepada orang yang jadi apa, yang menyanyi, yang berlakon dan sebagainya. Itu atas dunia. Saya tak kata sama atas dunia dengan hari akhirat, tapi sebagaimana yang saya kata, istilah tu kita kongsi sama. Hari akhirat Nabi kata bercahaya, tapi bercahaya macam mana, wallahu alam. Cuma kita tahu bahawa kalau atas dunia, orang yang diberi cahaya tadi, spotlight dan sebagainya, adalah orang yang sangat hebat, orang yang sangat penting, orang yang dimuliakan, yang kita atas dunia kita panggil guest of honor, VIP ataupun VVIP dan sebagainya. Kan? Maka Nabi kata umat di hari akhirat nanti akan dipanggil dalam keadaan bercahaya. Sebab apa? Sebab bekas wuduk. Kan? Bekas wuduk. فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. Nabi kata, maka siapa-siapa
yang mampu untuk melebihkan panjang cahaya sinar pada tubuhnya, maka lakukanlah. Maka dengan sebab itu, tuan dan sekalian, sebahagian ulama mengatakan bahawa jangan kita lap cepat-cepat bekas wuduk ekoran daripada cara faham hadis tadi. Dengan sebab cara faham hadis tadi, maka dihukum sebagai makruh, kecuali orang yang ada sebab. Misalnya tuan-tuan nak pakai baju, kek lagi baju tu basah dan sebagainya, ada masalah, yang tu tak apalah, kan? Tapi kalau tuan-tuan boleh dalam keadaan anggota wuduk tu basah, tak ada masalah, maka biarkan dia basah, biar dia kering sendiri. Ini pendapat siapa tuan-tuan? Pendapat sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i, juga pendapat ulama dalam mazhab Hanabilah dan sebagainya. Dan dalam mazhab Hanabilah atau mazhab Hanbali, dia kata bahawa kita mengekalkan itu merupakan satu satu keutamaan. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, yang kedua dia tak kata makruh kita lap, tapi dia kata sunat. Dia kata sunat mengeringkan sisa-sisa wuduk. Maksudnya apa? Maksudnya terbalik. Hak tadi dia kata kalau kita lap jadi makruh, mana elok kekalkan basah. Datang mazhab Hanafi, yang memang mazhab Hanafi ni memang kan, dahlah semaya asak lambat sejam, tiba-tiba wuduk pun dia tak sama juga, dia bercanggah dengan mazhab kita. Apa dia? Dalam mazhab Hanafi, tuan-tuan sekalian, dia kata mengeringkan bekas wuduk itu hukumnya adalah sunat. Sunnah. Sebab apa sunat? Sebab dia sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu tu pula. Ada banyak riwayat, tuan-tuan. Ada banyak riwayat yang menunjukkan kepada kita bahawa Nabi memang dia lap. Cumanya ulama berbeza pendapat tentang status hadis tu je. Asy-Syeikh Al-Mubarak Furi umpamanya, dia kata semua tu daif, kecuali ada satu riwayat je, dia kata. Hak lain tu semua daif. Kan? Macam-macam pendapat. Tapi kalau tuan-tuan tengok di sini, mudahnya kita nak faham, mazhab Hanafi dia kata kalau lap itu hukumnya sunat. Kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan pergi masjid mazhab Hanafi. Ni Tok Bedu ni mazhab apa? Tok Bedu mazhab apa? Tuan-tuan tengok dekat Tok Bedu ni ada tak? Dekat tiang-tiang, apa ni, tisu, kain tuala ada tak? Tak ada kan? Sebab apa tak ada? Sebab kita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, dia tak sedia tuala, dia tak sedia apa ni, tisu ataupun benda-benda seumpamanya. Sebab dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan lap je apa ni, kesan wuduk, makruh. Makruh. Tapi kalau tuan-tuan pergi masjid mazhab Hanafi, bagi tuan-tuan yang tak biasa pergi keluar negara ataupun tak biasa pergi ikut jemaah tabligh, cuba tuan-tuan cari masjid yang kita kata ramai orang India, orang Pakistan, kan, orang Bangladesh. Biasanya daripada benua India tu, sama ada Pakistan, India, Bangladesh dan sebagainya, kebiasaannya mereka bermazhab Hanafi. Tuan-tuan nak cari macam mana, tuan-tuan pergi tengok asar dia pukul berapa, kan? Kalau asar dia lewat sejam daripada biasa, itu mazhab Hanafi. Baik, bila tuan-tuan pergi masjid yang mazhab Hanafi, tuan-tuan tengok tempat wuduk. Tuan-tuan tengok tempat wuduk. Saya masa di England, boleh kata banyak masjid, bukan semua, tapi banyak masjid di England adalah masjid yang dibina atau yang dipunyai oleh orang India Muslim atau orang Bangladesh atau orang Pakistan, dan mereka ni mazhab Hanafi. Pergi je kat situ, tuan-tuan boleh tengokkan tualanya dengan tisunya. Tisu kecil ada, tisu besar ada, semua ada. Alat untuk mengelap tu.
Dengan dryer pun ada. Dia siap dah. Tuan-tuan nak dry kaki pun ada. Alat dry kaki, alat dry muka pun ada. Kita dulu seronok main ya. Pusing tu pusing ni macam mana. Kena kat muka. Tambah-tambah time winter. Lagi sedap. Kan? Angin panas tu. Kan? Pasal apa? Sebab bagi mereka, bila tuan-tuan keringkan itu, tuan-tuan ikut sunnah Nabi. Kita pun ikut sunnah Nabi. Tapi kita ambil dalil lain. Dia ambil dalil lain. Jadi tujuan walaupun kita mengaji malam ni tuan-tuan, mazhab Syafi'i, tapi saya selitkan juga kepada pengetahuan tuan-tuan mazhab lain, supaya kita ni belajar hormat dekat orang. Bila kita tengok kawan-kawan kita dari India, kawan-kawan kita dari Pakistan, dari Bangladesh, tengok amalan dia lain, tuan-tuan jangan cepat duk kata kat dia, oh ni tak ikut sunnah Nabi, ni tak ikut sunnah Nabi. Jangan kata gitu. Dia mati-mati kata tu sunnah Nabi, tuan-tuan pergi kata tu bukan sunnah Nabi. Tak kena, kan? Mazhab apa pun tuan-tuan, mazhab Hanafi ke, mazhab Maliki ke, mazhab Syafi'i ke, mazhab Hambali ke, semua mazhab muktabar, dia ikut sunnah Nabi dan dia promote sunnah Nabi. Cuma perbezaan itu dia sebab manhaj, metodologi dan sebagainya. Baik, sebagaimana yang saya sebut tadilah, Syekh Al-Mubarak Furi dia kata, sepanjang dia tengok riwayat-riwayat yang ada, hak suruh lap tadi, suruh keringkan kesan wuduk, dia kata semua tu adalah daif. Dia kata, bila daif tak boleh dijadikan hujah. Kan? Tapi bagi di sisi ulama lain, dia kata dah boleh dijadikan hujah bagi mereka yang tidak mengatakan itu sebagai daif. Baik. Itu antara apa ni, perbahasan dia, tuan-tuan sekalian. Di antara perbahasan dia. Contoh kita tengok. Dia kata apa? Dia kata selain daripada dalil fi'liyah yang dilakukan secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana contoh-contoh yang kita sebut tadi, dia kata mereka yang ataupun ulama yang berpegang kepada pendapat ini, dia kata bahawa berpendapat bahawa mengusap ataupun mengelap, mengeringkan bekas-bekas ataupun saki-baki wuduk itu, dia kata adalah seperti menghilangkan dosa. Kita lap-lap tu seperti menghilangkan dosa. Sebab dia kata apa? Dia kata sebab wuduk itu tugas dia membersihkan, menggugurkan dosa. Jadi bila kita basuh-basuh-basuh, dosa tu keluar, maka kita lap. Maka dianggap sebagai kita bersihkan badan kita daripada dosa yang keluar daripada apa ni, air-air wudu. Itu adalah di sisi mazhab Hanafi dan juga mazhab yang sependapat dengan mereka. Dalilnya apa tuan-tuan? Ini dalil daripada hadis Imam Muslim, dalam sahih Imam Muslim. Bila satu orang hamba yang Muslim, yang beriman, dan dia berwudu, bila dia berwuduk, dia basuh muka dia. Bila dia basuh muka dia, maka keluarlah semua dosa. Dia ambil dalil kat situ. Bila berwuduk, keluarlah dosa. Dia macam gini tuan-tuan. Dia macam tuan-tuan berpeluh, tuan-tuan ambil wuduk, peluh tu, dia keluar dengan air wuduk kan. Mana kita basuh badan kita yang peluh, yang kotor, yang daki tadi. Maka bila kita lap, dia bersihkan. Macam tuan-tuan bersihkan lantai rumah lah, tuan-tuan berubah air sikit, tuan-tuan lap lantai dapur kan. Tuan-tuan curah air sabun sikit, tuan-tuan lap. Ataupun meja makan, tuan-tuan apa ni, spray buih sabun ke apa ke, lepas tu tuan-tuan lap. Dia macam tu. Bila lap tu, kotoran tu lekat dekat pengelap, kain pengelap tu. Dia kata macam tu. Maka dia ambil daripada sahih Muslim, dia kata bahawa maka keluarlah semua dosa yang dilihat dengan kedua matanya dari mukanya. Ni daripada muka hak kita basuh tadi. Bersama-sama dengan air itu atau bersama-sama dengan titisan air yang terakhir. Semua keluar habis laka. Keluar semua. Kan? Jika dia basuh, masa dia basuh kedua tangan dia sampai siku tu, maka keluarlah semua dosa yang dibuat oleh kedua tangannya itu. Masa kita basuh tangan kita sampai siku, habis keluar.
Hak mana tuan-tuan duk buat benda dosa dengan tangan tu, habis keluar dosa tadi. Bersama-sama dengan air itu, atau bersama-sama dengan titisan air yang terakhir. Dan jika dia basuh kedua kakinya, maka keluarlah semua dosa yang dibuat oleh kedua kakinya itu, bersama-sama dengan air itu, atau bersama-sama dengan titisan air yang terakhir, sehingga dia benar-benar bersih daripada semua dosa. Yang ni macam-macam pendapat lah. Sebahagian ulama dia berpendapat bahawa maksudnya ialah dosa-dosa kecil, manakala dosa besar dia memerlukan kepada taubat nasuha. Dosa yang terlibat dengan orang ramai, dengan manusia, dia memerlukan kepada kemaafan kepada saudara, daripada saudaranya. Dia kena orang tu maafkan kita, halalkan apa yang kita buat kepada dia dan sebagainya. Yang tu ada perbincangan di kalangan para ulama. Tapi yang pentingnya tuan-tuan sekalian, cara pendalilan ulama-ulama mazhab Hanafi antaranya diambil daripada Sahih Muslim, menggunakan hadis ini untuk mengatakan bahawa bila kita basuh anggota wuduk, kita lap untuk kita bersihkan dosa-dosa yang keluar bersama-sama dengan air wuduk berkenaan. Sama juga dengan satu lagi hadis yang digunakan oleh mazhab ini dalam Sahih Imam Muslim. Mahukah kamu aku tunjukkan? Nabi kata, aku tunjuk satu benda yang mana dengan sesuatu itu Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kamu itu. Dan dengan sesuatu itu pula Allah Ta'ala angkat kamu ini dengan beberapa darjah. Apa dia? Para sahabat kata, ya wahai Rasulullah. Nabi pun kata, iaitu dengan kamu, dengan cara kamu menyempurnakan wuduk atas perkara-perkara yang tidak disukai, memperbanyakkan langkah ke masjid dan menantikan solat. Sehabis solat, maka itulah yang dinamakan ar-ribat, yakni mengikatkan diri dalam ketaatan. Maka tuan-tuan sekalian, kita menjadi satu orang yang menanti-nanti waktu solat, menanti-nanti solat itu didirikan. Itu antara keutamaan yang Nabi ajar kepada kita. Berapa ramai di kalangan kita ni yang tunggu waktu semayang? Hak banyak berlakunya waktu semayang tunggu kita. Nah, waktu semayang tunggu kita, kita tak datang-datang, dia tinggal. Kan? Maghrib dah hujung, apa ni? Asar dah hujung dah. Kan? Maghrib masuk pukul berapa? 7.35 contohnya. Kan? 7.35. 7.30 tak semayang asar lagi. Waktu asar tinggalkan kita. Yang majoritinya macam itulah yang berlaku kepada orang ramai. Baik, kemudian tuan-tuan sekalian, saya juga nak apa ni, kongsikan dengan beberapa pendapat yang lain. Kalau tuan-tuan tengok dalam Sunan Tirmizi ni, nampak? Dalam Sunan Tirmizi ni, tak apalah, saya just nak tunjuk sikit je. Dalam Sunan Tirmizi ni tuan-tuan sekalian, ini daripada kitab karangan Al-Syeikh Al-Mubarakfuri, kan, Muhammad bin Abdul Rahman bin Abdul Rahman Al-Mubarakfuri. Bab ni apa dia? Bab ni menceritakan bagaimana sikap kita ketika selepas kita berwuduk. Dan ini yang saya cerita tadi kepada tuan-tuan sekalian, sama ada kita nak kesat ataupun kita tak mau kesat. Dan Al-Syeikh Al-Mubarakfuri mengatakan bahawa hadis-hadis yang ada ini yang menceritakan tentang hal ini, terutamanya dalam apabila dia bawa riwayat-riwayat daripada Imam Tirmizi dan sebagainya, termasuk bila dibandingkan dengan An-Nasa'i dan lain-lain, dia kata bahawa kebanyakan riwayat yang menceritakan itu adalah dhaif. Baik, kemudian kalau tuan-tuan tengok satu lagi, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia berwuduk, kita tengok satu contoh. Satunya Maimunah radhiyallahu anha, dia cerita. Bukan ini. Baik. Dalam hadis Maimunah ni, Maimunah cerita macam mana Nabi ni apa ni, dia bagi kain kepada Nabi. Dia bagi kain kepada Nabi. Tapi hadis Maimunah ni dia cerita tentang macam mana Nabi mandi janabah. Nabi mandi junub ataupun janabah, Nabi mandi wajib.
Dalam hadis ni tuan-tuan sekalian, Maimunah kata apa? Dia kata summa ataituhu. Dia kata lepas tu aku pun bagi dekat Nabi ni bil mindil, dia kata. Faraddahu. Dia bagi kain, dekat dia ambil kain, dia bagi kain tu dekat Nabi, lalu Nabi tolak, Nabi tak mau ambil kain tu. Hadis ni hadis muttafaqun alaih. Jadi hadis ni bila dia cerita macam mana Maimunah ni dia bagi kain dekat Nabi, bila Nabi tolak, maka itu menyebabkan para ulama kata makruh sebab Nabi tak molak. Nabi tak molak. Tapi ulama yang tak setuju, dia kata apa? Dia kata bila Nabi tak molak tanpa sebarang explanation, tanpa sebarang huraian, kenapa Nabi tak maulak badan dia, dia kata itu tak cukup untuk mengatakan bahawa makruh kalau kita lak. Sebab bila Nabi tolak, Nabi tak maulak, kemungkinan dia banyak. Kan? Kemungkinan dia banyak pasal apa dia tak maulak. Agak-agak apa dia kemungkinan dia? Apa dia? Mungkin, ini andaian lah kan. Bila kita bercakap bab fiqh, fiqh ni fiqh ni tuan-tuan ialah cara kita faham dalil, kita bawa dalil ayat Quran, bawa hadis, kan? Semua orang setuju itu hadis yang ni ayat Quran, kita tak tolak Quran, tak tolak hadis. Tapi macam mana kita nak terima hadis tu, nak faham macam mana? Contohnya Maimunah, bila dia kata dia bagi kain dekat Nabi, Nabi tak mau ambil kain tu untuk lap, kita nak faham apa dia? Para ulama kata, bila tidak ada huraian, tidak ada penjelasan kenapa Nabi tak mau ambil kain tu, maka dia ada pelbagai kemungkinan. Dia ada ihtimal. Ihtimal yang pertama apa dia? Mungkin kain tu kotor. Nabi tengok kain ini yang kita bagi, Nabi nampak kain tu kotor, Nabi tak mau ambil. Mungkin juga. Mungkin bila bagi kain tu, Nabi tak suka kain tu, dia tak mau ambil. Macam kita lah kan. Tuala. Tuan-tuan ada tak tuala yang tuan-tuan suka dengan tuala yang tuan-tuan tak suka, ada tak? Ada kan? Ketuan-tuan ni semua suka tuala belaka. Saya kat rumah saya tu, kat rumah saya tuan-tuan, ada tuala yang saya suka sebab dia menyerap air. Dia menyerap air. Ada tuala tu macam plastik, dia tak berapa nak serap. Kan? Terutamanya tuala yang baru beli. Kan? Terutamanya tuala yang baru beli, dia macam wax, dia macam lilin. Bila kita sapu tu, air tak berapa nak menyerap, kita pun tak sedap tuala tu. Jadi para ulama kata bila Maimunah bagi kain tu, Nabi tak mau ambil, kenapa kita nak kata dia makruh sedangkan kita tak tahu sebab apa Nabi tolak kain tu? Mungkin Nabi tak suka kain tu. Ada lagu tu fiqh, dari segi fiqh tuan-tuan sekalian. Sebab tu kita dalam bab fiqh ni tuan-tuan sekalian, kita nak kena tengok. Kemudian tuan-tuan, Albani dia lain. Di sisi Albani dia lain. Sebab apa? Sebab satu hadis ni, hadis Imam Tirmizi. Hadis Imam Tirmizi ni tuan-tuan, Imam Tirmizi dia mendaifkan hadis ni. Tapi Albani dia kata walaupun dia daif, tapi dia hasan li ghairi. Kan? Dia ada syawahid, dia ada penyokong, penguat. Baik. Hadis ni tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tengok, kana li rasulillah sallallahu alaihi wasallam khirqatun. Nabi apa dia kata, Nabi ni dia ada kain. Dia ada kain yang mana Nabi guna kain itu, Nabi guna kain itu untuk keringkan anggota badan selepas berwuduk. Hadis ni tuan-tuan, di sisi Tirmizi, Tirmizi kata daif. Tirmizi kata daif. Tapi Albani kata ya daif, tapi dia hasan li ghairi. Kalau tuan-tuan tengok case yang mana hadis Tirmizi kata daif, lepas tu datang Albani, Albani kata tak, dia naikkan martabat hadis tu, daif memang daif tapi hasan li ghairi sebab ada syawahid. Antaranya contoh yang lain dalam perbincangan kita berkenaan dengan tanda-tanda husnul khatimah. Tanda-tanda orang tu mati, husnul khatimah apa? Iaitu mati malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Hadis berkenaan dengan siapa yang mati hari Jumaat atau malam Jumaat, dia terlindung daripada azab kubur itu. Kalau tuan-tuan tengok Sunan Tirmizi, tuan-tuan tengok apa ni, Imam Tirmizi, kan?
Imam Tirmizi dia kata hadis mati malam Jumaat ataupun hari Jumaat terhindar daripada azab kubur, Imam Tirmizi kata daif. Di sisi Imam Tirmizi dia kata daif. Tapi Albani, kalau tuan-tuan ada buku Ahkamul Janaiz kan, yang ditulis oleh Albani, Ahkamul Janaiz, dia kata hadis-hadis berkenaan dengan mati malam Jumaat, hari Jumaat itu dia kata sahih ataupun hasan li ghairi. Sebab ada syawahid. Sebab ada syawahid. Jadi para ulama berbeza pendapat. Kalau Imam Tirmizi dia kata daif, bila dia bila daif kebiasaannya lah, kebiasaannya tak dijadikan sebagai hujah. Sebab tu sebahagian orang dia tak heran mati hari Jumaat ke malam Jumaat ke, tambah pula jenis perompok. Jenis perompok, jenis ambil duit-duit orang, jenis rasuah, apa yang kita nak heran malam Jumaat ke pagi Jumaat ke, heran apa? Kan? Nabi pun mati hari Isnin. Kan? Abu Bakar Siddiq dia kata dia nak mati hari Isnin sebab dia nak ikut Nabi, dia sayang dekat Nabi, dia nak sama macam Nabi. Nabi mati hari Isnin, aku pun nak mati hari Isnin. Dapat kat kita orang Melayu nak mati hari Jumaat. Tidaklah salah, kan? Tidak salah pasal hadis tu memang ada. Cuma ulama berbeza pendapat tentang status hadis tu. Tak apalah tuan-tuan nak pakai ke tak mau pakai ke pun tak apa. Kalau tuan-tuan tengok Ahkamul Janaiz yang dikarang oleh Albani, Albani dia masukkan mati malam Jumaat dan mati hari Jumaat sebagai salah satu tanda orang tu mendapat husnul khatimah. Yang tu kita berlapang dada, kita tak payahlah nak bergaduh. Tuan-tuan nak ambil pendapat tu, tuan-tuan tak mau ambil pendapat tu, itu terpulang. Baik. Maka kalau tuan-tuan tengok di sini, benda yang lebih kurang sama dalam masalah anggota wuduk, Imam Tirmizi dia daifkan hadis itu, tetapi Albani tuan-tuan sekalian diangkat darjat hadis itu. Baik. Begitu juga tuan-tuan sekalian, ulama yang apa ni menerima hadis Ibnu Majah umpamanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a, kan, dia kata Nabi, sesungguhnya Nabi ni bila dia berwuduk apa ni, dia ambil balik jubah dia tu, lepas tu dia sapu muka dia dengan menggunakan jubah dia tadi, bahagian dalam jubah dia, kan. Hadis ni sebahagian ulama kata dia hadis ni hasan. Jadi macam kita lah, kita lengan baju ke ujung apa, ujung baju Melayu ke, kan, kita lap lebih kurang gitulah, kan, lebih kurang macam tu. Cuma kalau tuan-tuan tengok, kalau orang hak jenis moden sikit, dia tak lap dengan baju dia, kan, dia akan jadi macam hak cerita hak mula-mula tadi yang Maimunah bagi kain apa semua, kan. Kita pergi rumah kawan kita pun, kalau kita nak ambil air semayang pun biasanya tuan rumah dia akan sediakan tuala untuk kita lap-lap apa semua, kan. Dia lebih kurang macam itulah. Tapi nak ceritanya, ada juga riwayat yang sampai kepada kita yang sanadnya hasan, yang mengatakan bahawa Nabi pernah guna pakaian baginda, menggunakan jubah yang Nabi pakai untuk lap. Itu menyebabkan para ulama apa ni berbeza pendapat tentang yang kita kata hukum mengelap sisa-sisa wuduk. Jadi sebahagian kata makruh, sebahagian kata harus, dan sebahagian kata termasuk mazhab Hanafi dia kata sunat. Itu menjadi sunnah kerana mengikut amal perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Baik. Kita cuba habiskan sikit tuan-tuan. Yang keempat, memukul wajah dengan air. Sebab apa? Muka wajah ni kita ambil, kita pam kat muka kita, kan. Ni biasa orang tua-tua tak buat rasanya, kan. Biasa orang tua-tua tak buat. Saya biasa tengok dekat sekolah tu, biasa budak-budak lah, ha, kan. Orang tua ni beralui. Kan? Kalau ada juga perangai lagu tu berat lah. Kan? Kalau ada juga berat. Tuan-tuan duduk sebelah dia terpercik habis. Apa ni, air semayang dia habis kena kat kita, tu dia pap, dia bubuh kat muka dia. Pasal apa dia jadi makruh? Kerana berlawanan anjuran agama yang menganjurkan kepada kita supaya memuliakan wajah. Tuan-tuan, kita ni
kita muliakan wajah ke tidak? Ni kita keluar sikit daripada tajuk kita. Tuan-tuan biasa pergi hotel, kan? Kalau tuan-tuan pergi hotel yang 5 bintang, contohnya 5 stars, ada berapa jenis tuala? Kan? Ada berapa jenis tuala? Nombor satu, tuala yang besar tu, kan? Yang berbulu tebal tu, kita balut daripada dada sampai kaki, sampai bawah lutut tu, kan? Yang tu tuala yang macam kita tuala kat rumah lah, untuk kita lap badan kita bila kita mandi, kan? Satu lagi tuala apa? Hak kecil tu, kan? Ada satu je biasa tuala tu, kecil, satu je. Pasal apa? Sebab dia duduk dekat kaki. Kita letak dekat muka pintu, apa ni, bilik air. Ataupun tuan-tuan letak dekat singki, bawah singki tu, kan? Tempat kita berdiri tu. Ataupun dekat bathtub, nak turun tu, daripada bathtub letak tuala tu, kan? Ataupun dekat shower. Bathtub dengan shower lain tau, ingat sama ke? Kan? Ha, shower tu hak air hujan tu, kan? Ha, pintu tu, ha, letak tuala tu. Biasanya dalam hotel yang tuala besar tu ada dua. Tuala hak kecil tu ada satu tu, tuala apa? Tuala kaki. Kita kat rumah gomor belaka, hak tumuk tu. Lak kaki, celah kaki semua tuala kita hak satu. Teruk kita, tuan-tuan. Sebab tu jerawat penuh kat muka tu. Hak kaki pun dia pergi lap dengan tuala dia. Apa lagi? Ada dua tuala, kan? Untuk lap tangan. Untuk lap tangan. Tuan-tuan basuh tangan semua, lap dengan tuala tu. Dia ada dua. Satu lagi, ada dua lagi tuala kecil juga untuk lap muka. Ha. Kita kat rumah ada berapa tuala? Ada satu je tuala. Hak lagi sedih, ada 4-5 orang dalam rumah tu, satu tuala juga. Hak anak dia pun dia pakai kat dia. Yang anak ni nak pergi sekolah mandi pagi-pagi, tuan-tuan, saya cerita ni pasal saya kena dah tu yang cerita kat tuan-tuan. Oh, kena dah, kan? Bukan amalan saya, kadang-kadang kita campak tuala, kita nak cepat-cepat ambil tuala anak. Anak kita hak sekolah rendah, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu dia guna tuala macam mana? Nak cerita tak mau cerita? Ni ada video ni. Anak kita nakal-nakal, dia kadang-kadang basuh pun tak apa-apa betul. Kek lagi dia bawa tuala dia, dia korek punggung dia dengan tuala tu. Kita pakai tuala dia, kata busuk apalah tuala ni, tengok-tengok tu dia. Kan? Ni masa anak kita kecil-kecil, nak betul tengah nakal-nakal, dia jauh satu apa ni, tahun satu, tahun dua dulu. Tak boleh, tuan-tuan. Muka ni tempat kita muliakan. Maka sepatutnya lah bila kita nak lap muka, kita carilah kain hak special, mana hak khusus untuk dia. Jangan duk kongsi hak lap kaki, lap punggung, sapu, lap muka juga tak kena. Maka Islam, tuan-tuan sekalian, balik pada cerita kita ni, kenapa kita pukul muka dengan air itu dalam mazhab Syafi'i, dia kata makruh kerana berlawanan dengan perintah agama yang menganjurkan kepada kita supaya memuliakan wajah. Sebab alasan yang samalah, kita tak boleh pukul anak kita pada wajah. Tanpa dia tak boleh, tumbuk dia pun tak boleh. Siapa-siapa yang melakukan sedemikian, para ulama kata makruh dan sebahagian ulama mengatakan haram dan sebagainya. Tapi pendapat yang diterjihkan oleh sebahagian fuqaha, dia mengatakan bahawa makruh memukul pada wajah. Kita tak apalah, makruh pun kita tak mau buat. Kan? Makruh pun, kalau tuan-tuan pegang kepada makruh sekalipun, kita tak mau buat benda yang tidak disukai. Sebab dia memang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ulama berbeza pendapat antara makruh dengan haram. Ada kata makruh, ada kata haram. Yang kelima, kita ringkaskan, tuan-tuan. Yang kelima, dia kata membasuh atau menyapu lebih daripada 3 kali basuhan atau sapuan yang yakin atau kurang daripada itu. Makruh. Kalau sebab 3 ni hak sunat. Kan? 3 ni hak sunat. Bila tuan-tuan tak buat hak 3 kali ni, makruh. Kecuali tuan-tuan ada sebab musabab yang kuat, yang kukuh. Contohnya orang was-was. Siapa yang was-was, dia tak boleh nak sapu 3 kali, kek lagi dia datang was-was dia dan sebagainya, maka hendaklah memadai bagi dia buat sekali. Cukup. Baik.
Yang ke lepas itu, yang keenam, meminta tolong orang lain supaya membasuh anggota wuduknya tanpa sebarang keuzuran. Pasal apa tak boleh? Katalah kita suami bukan sakit pun, patah apa tak ada, kan? Yang mesat bini pun kata, pasal apa abang? Abang nak air tertarik ke? Ada ni hang tolong ambil air sembahyang kat aku. Kan? Tu dia holoh tangan tu macam raja. Kan macam raja. Bini pun tak apa, dah sayang abang ni, ambil lah teko air, siramlah. Siram basuhlah, dah sayang kat abang ni. Boleh tak? Boleh. Boleh tapi makruh. Sah. Boleh sembahyang. Kan? Boleh sembahyang, boleh menggunakan wuduk yang dipakaikan oleh orang lain. Orang lain yang tolong wudukkan kita. Boleh. Kan? Biasa kita tengok kat hospital. Kan? Hospital tak apalah orang tu sakit. Ni kita saja-saja. Boleh tak? Boleh. Sah. Tapi makruh. Sebab apa makruh? Kerana itu menunjukkan sikap besar diri. Agama ni tuan-tuan, dia ajar kepada kita sifat rendah diri. Humble. Tawaduk. Bercakap dengan orang, bercakap dengan isteri, bercakap dengan suami, dengan anak, dengan mak, dengan ayah, dengan jiran, tetangga, dengan kawan. Hendaklah ada sifat tawaduk. Kena ada sifat rendah diri. Tak boleh sifat takabur, tak boleh ujub. Memanglah kita suka orang hormat kita, tapi kalau kita suruh orang wudukkan kita, itu sudah dikira sebagai melampaui batas. Melampaui batas. Baik, kemudian tuan-tuan sekalian, yang ketujuh akhirnya, yang ketujuh ialah berlebih-lebihan. Ini biasa kita bincang, iaitu berlebih-lebihan ataupun melampau ketika kita berkumur. Ketika kita berkumur ataupun melampau-lampau ketika kita masukkan air ke dalam hidung. Lepas tu mengeluarkannya balik. Untuk siapa ni? Untuk orang yang puasa. Benda ni untuk orang yang tak puasa memang dianjurkan kepada kita buat. Tapi bagi orang yang puasa, makruh. Sebab apa makruh? Kerana bimbang air tadi masuk ke dalam tekak dia, akhirnya membatalkan puasa dia. Tak boleh. Yang ni ada hadis. Tuan-tuan tak boleh buat sebab boleh mengganggu ibadat puasa. Bila tuan-tuan berkumur, kan? Berlebih-lebihan macam mana? Tuan-tuan buah air banyak, tuan-tuan angkat apa ni mulut ke atas tu, tuan-tuan buat macam tu, kan? Tuan-tuan buat berapa-berapa tu, apa dia? Yang tu apa ni? Biasanya orang panggil apa? Bahasa Pinang orang panggil apa? Berkomor, buat geluk-geluk-geluk-geluk tu, orang panggil apa? Ada orang panggil dia Google. Itu bukan Google. Itu bukan Google. Macam-macam istilah. Tak apalah. Orang Pinang panggil apa. Tapi tuan-tuan faham kan? Tuan-tuan angkat. Tuan-tuan buat gelug-gelug-gelug. Tuan-tuan buat yang tu. Tiba-tiba air tu masuk. Yang tu yang tak mau. Yang tu yang tak mau. Tak puasa tak apalah. Kan? Tuan-tuan masukkan hidung air dalam hidung. Banyakkan air. Yang tu bagus. Bukan kata tak bagus. Itu sunnah. Kan, tuan-tuan bangun tidur contohnya, masukkan air dalam hidung tu, yang tu sangat bagus. Sebab hak mengantuk tu dia boleh hilang. Nak lagi hilang mengantuk, mandi ya. Kan, mandi memang hilang lah. Kan? Tapi nak ceritanya wuduk tu sendiri, basuh muka, berkumur, masukkan air ke hidung tu, semua tu dia apa ni, menyingkirkan syaitan yang mendatangkan rasa mengantuk untuk halang kita solat subuh. Kan? Sebab tu saya sendiri pun saya suka mandi waktu subuh. Dan bila kita semayang, nak semayang subuh, buka shower, mandi. Sebab bila kena atas kepala tu memang kata segar bugar lah. Kalau mengantuk pun pukul 7, pukul 8 pula lah. Nak sambung tidur lepas tu. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, amalan tu amalan yang baik. Maka nombor 7 itu berlebih-lebihan ketika berpuasa, maka hukum dia makruh. Begitu juga berkumur-kumur yang dikiaskan kepada memasukkan air ke dalam hidung, lebih kurang samalah. Bahkan dia lebih utama dihukumkan makruh daripada memasukkan air ke dalam hidung. Maknanya tuan-tuan berkumur pun sama, masukkan air ke hidung pun sama. Hukum dia makruh. Jadi pada malam ni kita dah habiskan makruh
ketika wuduk, nanti kita akan sambung untuk tajuk seterusnya dalam kuliah kita yang akan datang. Sebelum saya tutup, tuan-tuan ada sebarang soalan tak? Tak ada? Tak ada. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincang tadi mendapat pahala yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.